Ibu saya ada skandal. Adakah wajib kita beritahu ayah kita? Ha, baik. Biarlah dia soal. Jangan tengok kelemahan keluarga orang. Kita sendiri banyak kelemahan. Betul tak? Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ni banyak silap. Betul tak? Banyak silap kita. Nah. Ha. Sebab tu bila boleh mengajar, duduk meja gini, ada mikrofon depan, ribu-ribu orang depan, duduk dengar mu seorang, jangan anggap mu paling tahu. Jangan. Nah. Anggaplah ramai lagi yang lebih tahu. Cuma mereka buat diam. Nah, boleh ngajar orang ingat pepatah Arab, rubba sami' afqahu minal mutakallim, ramainya yang mendengar rupanya lebih faqih, lebih pandai dari yang bercakap itu. Tak? Baru kita tak besar kepala. Jadi gini, kita tahu mak kita ni ada berkenalan dengan laki-laki orang dan sebagainya. Okey. Kena kabur ke ayah kita? Jangan. Kabur ke ibu kita. Okey. Betul dengan ibu dulu. Kalau kabur ke ayah selalu, kemungkinan okey, kemungkinan tidak okey, rosak habis rumah tangga. Biar ibu kita betulkan kesilapan. Tak jadi apa dah keras kepala, baru kita ripuk kepada ayah. Sama juga kita ada jiran, kawan kita dan sebagainya. Kita keluar kita tengok bini kawan kita, bini kawan kita duk cakap dengan lelaki lain, pegang-pegang tangan. Faham? Kita pun balik ke kabur ke lelaki dia. Haram. Boleh. Mu kena kabur ke bini dia tu. Betul situ. Awak tak boleh buat gini, awak ada suami dah. Faham? Dosa besar ni awak kena betul mula. Taubat pada Allah. Allah Maha Penerima Taubat. Faham? Faham? Dia pun betulkan balik insya-Allah. Kita dok direct ke bokok orang lain. Terus jadi porok kepanda. Hancur rebuh habis rumah tangga orang. Talak tiga terus. Anak-anak jadi mangsa. Kita yang mulut banyak. Faham? Kabur dengan orang tu tertib biar betul dulu. Kabur ke tuang yang lakukan salah dulu. Faham?